Halo Flavia Lovers, jumpa lagi di channel kita, channel Flavia Aqua Garden ya. Pada video kali ini kita akan melakukan perawatan tanaman hias ya teman-teman ya. Perawatan tanaman hias di sini adalah perawatan tanaman hias Epicia Bluetroot teman-teman. Tanaman hias Epicia Bluetroot ini termasuk jenis tanaman karpet ya teman-teman ya. Tanaman berakar yang merambat tumbuh dengan cara memanjang ya teman-teman ya. Tanaman ini memiliki stolon ya untuk berkembang biak ya. Jadi setiap perkembangan biaknya dia akan mengeluarkan tunas panjang dan berakar ya. Dari pangkalnya itu nanti akan tumbuh daun ya, seperti ini ya daunnya ya teman-teman ya. Tanaman Epicia Bluetroot ini ada berbagai macam teman-teman, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah dan orange ya teman-teman ya. Bunga dari tanaman Epicia Bluetroot ini ada yang berwarna merah teman-teman. Termasuk yang sedang kita lakukan perawatan ini, dia memiliki bunga yang berwarna merah ya teman-teman ya. Tanaman Epicia Bluetroot ini termasuk jenis tanaman yang tergolong mudah untuk dirawat ya teman-teman ya. Kita tinggal siapkan tempatnya, media tanam cukup lembab ya teman-teman ya, dan juga tidak membutuhkan matahari langsung, jadi bisa ditaruh di teras ya. Untuk perawatannya kalian bisa bersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh ya, seperti yang sekarang kita lakukan ini ya, untuk menjaga tetap subur. Bisa kalian siram satu hari minimal satu kali saja setiap pagi hari atau menjelang sore hari ya teman-teman ya. Tanaman Epicia ini cenderung panjang dan menjuntai ya teman-teman, jadi lebih cocok jika tanaman Epicia ini ditaruh di gantung atau ditempel di tembok ya teman-teman ya. Jadi bisa terlihat menjuntai ke bawah, jadi lebih cantik teman-teman. Ya buat kalian yang suka dengan tanaman Epicia ini, silahkan bisa kalian coba untuk memeliharanya ya teman-teman ya. Sekian video perawatan singkat ini, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.